ayat 9. Maka sebagai ulas sikit saya kata Allah Subhanahu wa taala setelah mana dia ketika dengan yakin iman dia kita tu kenal dia dan kita pun dah yakin dan beriman, maka setelah mana kita dah iman dengan apa dan dengan apa yang dia turun daripada ayat yang bayyinah dengan ayat-ayat yang nyata dari dalil yang jelas, dan bagi kita hal itu nampak kata 100% dan bahawasanya kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT kira kata kita ni gambar kata tujuan dia cipta kita ni siapa. Nah, kita dah jadi okay, milik harta atau benar dari milik kita saat ini, dan kemudian kata kita jadi seorang yang mana duduk dalam masyarakat bergaul, dan kita jadi seorang yang mana ada perasaan di antara saudara kita dan adik-adik beradik kita. Dan perasaan itu, ini perasaan kasihan lah kerana dia itu sesok. Kalau ini kasihan lah kerana dia itu ada banyak cara. Dan ada yang masyarakat hidup saat ini. Jadi, saya kata bagi Allah lah pesaka langit dan bumi. Hanya kita boleh yang pakai harta dia saja. Lepas tu Allah SWT dalam ayat-ayat ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi ba. Apa yang di sisi kamu, apa yang memilih hai manusia akan habis. Dia akan habis. Tapi wa ma'indallahi ba. Apa yang ada di sisi Allah SWT, apa milik Allah SWT itu kekal selama-lamanya. Yang mana terlepas oleh kita dan milik. Bawa kita mati, bila ada segi kita. Mana tak ada segi putus kat tu. Lepas tu, orang ada sampah pula terima. Orang terima hak kita saat ini. Kalau dah dia terima dengan cara yang baik. Daripada hak kita saat itu, harta kita dia dibakar lagi. Siapakah kita tu boleh terima lagi. Ganjar dari harta kita. Dari syurga, dari kumur lagi. Dari harta saat itu. Kalaulah orang yang terima hak-terima harta kita saat ini, dia guna benda yang tidak berguna, sering kita tak boleh kalahkan daripada perkara itu. Kalau punya anak yang soleh, boleh ada anak soleh tu lewat sedikit ke kita, apa ada anak soleh tu boleh lewat sedikit ke kita, boleh. Jadi boleh, kita tu, harta kita tu boleh, boleh bila pahala kita, orang berubah pada kita mati. Nah, sebab tu, bagi orang yang tu, hak batin, hak kekal lepas daripada kita mati saat ini, ialah hodok di bawah milik Allah SWT daripada harta dunia. Ya apa? Benarokah? Benarokah? Milik kita apabila kata ni saya rokah setapak apa tapak 10 milik daripada tanah saya tu pisijik hak itu mereka sijik. Rokah tu tiba kita kata saya rokah kita ada ayat di mana? Nah, dia jadi mengikut hukum ke wakah-wakah mana kata naklu al-milk alih milik seorang ila milkillah kepada milik Allah SWT. Padahal Allah SWT kita diwi kepada di bawah tasarruf di bawah jagaan Allah SWT, tidak ada, tidak ada siapa yang boleh bunuh dia itu apa dijual dia heboh dia. Nah, tak boleh.
Awal kita tidak boleh milik, tidak boleh seko, tidak boleh heboh, dan tidak boleh buat. Harta roka. Layu haku, layu luar, layu ras. Patut. Pahala yang besar, kau akan membunuh roka. Pahala yang boleh kau sebanyak itu. Ya, selama mana pun kalau tidak boleh bunuh, selama itu lah boleh kau sebanyak. Bagi kita roka bahagia, kita akan pilih tempat juga. Dan kita akan pilih tempat juga. Kalau lagi kita di roka bahagia, tak tahu nak ke mana. Itu tak boleh, tak tahu siapa nak bunuh. Free kita, bukan ada bunuh. Sebab tu, oh ya, cawa roka. Bukan cawa roka. Arti kita tak tahu nak bawa Tuhan ke roka, nak opera pun. Lalu lalu itu berapa? Boleh kasih tak kasih bu? Tak ada. Masalah orang tak kita dan orang jago untuk pandu waktu roka. Wajib adalah kita mencalon sebagai milik kita dah. Nah, kalau kita dibiar dia jadi siapa tahu tak boleh nak bunuh. Nah, getah tak boleh nak mak getah tebek ada tebek makan tak boleh makan motor kodok gapo ini. Dia kosong itu. Orang hak tak jauh tak tu deh. Dosa. Dosa yang tu hak tu wakah tu kerana yang tak makmur, yang tak reno hak tu wakah tu, we boleh biar, boleh orang yang boleh bunuh. Nah tu, sebab kau wakah masjid, kebun yang itu we kebun limau lah, kelapa sawit lah, tapi tidak ada kosong tu. Dosa habis kau kau makan, kau kau kampus, kau pelak dosa. Nah, dia mengatakan, dah so apa? Dah, dia dosa kerana kita yang awak. Kalau tak apa, kalau orang sedih, temen. Kalau temen itu nak jauh atau wakah itu, gue bunuh gue, gak boleh hari dari Allah, duit dia gue boleh bunuh. Kalau orang pun wakah itu ditahin. Belum ada yang beri, ada paling, ada paling kelapa rakyat raya ini sebenarnya, wakah kepada masjid, wakah dengan nama sedih kita katakan. Dengan nama sedih, dan labo dia tu untuk anak yatim. Masalah dia kata oleh untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Maka labo dia tu utama dia selain lepas pada masjid, ya pasti anak yatim awal miskin ini kena lewat ni lah kena makan. Ada nah, juga kan? Utama orang juga yang paling dulu. Cuba Tuhan tawakkah, kita ada berbunyi-bunyi. Tak ada ada. Hantu wakah yang ada kata. Oh, tak apa. Hantu wakah sebelum baik. Nama terwit baik. Sejik nama terwit baik. Dia baik surah, baik surah. Hantu wakah dan sebab tanah, dia tak ada baik. Haram. Alah. Sebab itulah nak ayat kata. Hantu hari itu penting sekali. Kita nak besarkan. Ya, kita nak besar. Nak beliau-beliau dekat ni. Atau hantu wakah yang bahaya sekali. Dapat ni sebagai untuk orang wakah rumah, wewe duduk. Kita tak boleh wewe duduk. Rumah tu tak ada wewe duduk, dia kosong. Kita ada pahala. Pahala tak ada, kita ada gunung. Hakta wakah ni pahala orang jana yang ada wewe duduk. Duduk. Barulah dia tu boleh pahala. Lepas tu, kalau dah ada wewe cara dia, maka kalau orang yang cara duduk sampai korupsi wakah, dia tak apa. Kalau kau siwakan, kalau hiu, dia duduk semanggil, dia duduk koso, dia duduk serakak, dia duduk sedepok, dia duduk apa. Dia sampai kau wakan, mungkin dia tak hidup wakan. Nah, ini bahaya ini. Kita kena ingat. Jadi, itu aja kalau kita, kita susun ada kalau kau kita. Mungkin kita sanggup, sanggup yang kuat buat, kuat hal kau wakan. Sebab itu, dia mau tahu, misalnya di buruk, dia tahu, dia tak nama dia. Kalau kau sebut nama salam tu, hidup kau naik. Bunga, nak naik lapor ke, nak urat gapo situ ke, pentingnya kau hidup. Macam nak gali kau berapa air ke, kau boleh kau bunuh air dia ke. Kok tu tu, tukar guna manfaat tu adalah harus boleh. Nah, atau tu boleh. Kerana apa? Kerana kau bijak dari pahlawan pada tuan tanah apokan. Kalau kita tak buat, tak situ. Atau boleh nak malu. Alih. Kalau tak jalan, alih kan? Sebab tu, orang yang sanggup, dia berwakah itu pasti. Nah, tahun ini yang paling bahaya sekali. Nah, dari mana kalau wakah. Dapat ini nak ikutkan. Tanggung
agak poni pahlo bagi uwe wakah tu dalam dia lagi. Patu hokokah pasal boleh gati bertam tapo ni atau dia selama lama tu pengawakah sejak. Mau ini dah ugal lain, mau ini beno sekali, dua kali, dua kali, tiga kali tampu, empat kali tampu tu. Pahlo dia di situ. Pahlo dia di situ tu. Betul betul apa ni kalau wakah sejak kebumbung lah. Semangat bro, kebaksa. Itu kau seorang bro. Sejak hari ini nak buah kerai kalah. Nak buah kerai kalah. Tapi dia berkembung sangat. Aduh. Nah, dari itu ayat terbesar. Tapi nak ayat kesini, tengok Allah sangat ada. Yang boleh mana? Dia kata, dah yaskawi minkum man al-fatah minkum li-fatih. Wakata. Allah sangat ada yang tidak sama. Oleh yang mengeluarkan, oleh yang menafkah. Fisabilillah, nafkah fisabilillah sebelum mukongkoh, sehingga pendapat atas sebelum suluh Hudaybiyah, sebelum pada umroh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suluh Hudaybiyah ni, ayat kata, orang yang infak sebelum tu, ayat kata orang yang infak tetap Islam, duduk tengok, takut, duduk tengok bimbing, tak ada bebas, ada gampang duduk ayat takut ke, Allah SWT kata waktu itu tak sama pahala dengan orang yang nafkah setelah mana bukan kau dah. Orang Islam dari Islam tu dari keadaan aman dah. Seni dah. Dan ada negeri dah Islam. Mana kata tu waktu saat ini ni. Bezo pahala dua tu. Dan bezo pahala. Sebab itulah infak fi waktu usri. Kita keluarkan nafkah pada masa susah. Pahlaw besar pada masa seni. Nah, pada masa seni. Nah, terus itu beza dia. Tapi, no ayat kata uslu, guna Allah SWT guna kalimah, lafah saat ini. Memang dia kata, Allah SWT kata, ulah itu azam darajat. Mereka tutup, dia berkata lebih tinggi, lebih besar pahlawnya daripada orang yang keluar fisabilillah ataupun nafkah fisabilillah sempah daripada tutup dan dia berjihad fisabilillah. Tapi Allah SWT kata, wa kullam wa'adallahu husna. Dan kedua-dua itu Allah SWT janji kebaik ke kedua-dua. Ayat kata, Allah SWT tak perih dah. Oh, kawet wa depan, kawet wa dulu dah. Kawet wa nafkah wa dulu. Umar kata Abu Bakar tak ada kata dah gitu. Usman bin Affan, Umar bin Habib, Abu Bakar, Usman, Abdul Rahman bin Auf, semua sahabat Rasulullah pada itu tu dah. Tak ada. Bahkan orang yang berdua-dua sekali infak bisa bilillah. Siapa tak infak habis, tak ada salah tu. Daripada harta dia habis. Ada tinggal pada tak sama pun ada tinggal. Tinggal tak kau batu pada keluarga dia. Siapa? Abu Bakar sendiri. Ya Allah, yang berdua-dua sekali. Ini pujian yang paling besar sekali. Bisa bilillah. Dapat ni, Rasulullah kata macam ni, tak apa pada keluarga mu'akir. Apa pun tinggal tu. Jadi Aisyah kembali tengok kok dia tinggal apa lagi. Dia boleh kan. Dia ayo dia kerja. Atau ayo dia masuk dah. Nah, tu situ tu kayak tu dia ngomong terus kali ini Pak Ali Ustaz kali. Sebab tu Umar bin Khattab setelah mana dia mari jadi khalifah, aku bila nak bagi hal tu, bagi dia panggil kata duit khalifah ni banyak, duit nak beri ni banyak, mau zakat situ, zakat sini tu dah. Ada duit nak beri banyak dari tu. Umar bagi kepada kaya lah. Apabila bagi kepada kaya saat ini, ya amin as-sabikun as-sabikun al-awwalun dulu. Ini kaya sabikun al-awwalun dulu tu, tak ada peha. Ini banyak sikit, ini kau uwe, kau uwe, kau uwe, kau uwe, kau uwe. Jadi justru mengikut kaya masuk Islam. Nah, itu Umar Nusrat Tawak itu tu. Nah, siapa kalau yang baru beranak pun? Nah, juga. Gak lah, bui. Tapi kalau tu Umar Nusrat Tawak tahu pada budak tu nyusu. Nah, ya, dia kira tu mati susu mok dah. Mok dah kaki, Umar dah bui. Kaki ada bui dah bui. Nah, jadi anak hari surat tahu. Kalau tak pakai pakai pek ya. Nah, lalu pada suatu hari, Umar semaya budak tu tiok, tiok tak bila orang nak dalam itu minat. Kenapa anak mutiak yang dia hari? Tanya, oh ya, dia kata, aku kace, dia panas tu, kerana tu tak ada dia makan, tak ada susu tak ada,
aku kaji nak lepah dia, makanya tak lepah hati ya. Kerana kalau yang lepah, yang mana duit kaji yang mana duit? Umar ni bangun, bangun selalu dah. Bih kepada balik ke rumah, kalau orang dah. Setiap orang beranak, selalu buat tubik duit dia. Banyak. Setiap orang beranak, dia tubik dia nak, tak keluar dah duit. Tak ada hati, habis masa buat kamu. Banyak ada masuk rumah dan masalah duit saat itu banyak masuk dia ada dan infak banyak sekali. Dengan itu, sini saya kata sifat daripada Allah SWT saat ini dia lebih semangat kepada orang saat ini. Wakulah kepada Allah Husna dia setiap bagi kedua-dua itu adalah janji yang paling baik sekali. Allah Akbar. Ada doa akak kata orang yang lebih baik atau mungkin tidak. Semuanya isi Allah SWT itu adalah baik pakar. Baik pakar. Pentingnya nak dinamakan infak. Sebab kita dari Allah besar, dari kita imen sijik, dari kita bila kita pecah ada sijik, nak ubah masalah, nak ubah ubah kuat tembak duit, nak buat gapa-gapa kuat sijik ya. Kita kecek dari semua tarah. Dan ni ada ubah, lombok-lombok, kita kecek nak ubah teka kayu. Tepak usah, lombok, 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 lombok. Jadi dia apa-apa, apa-apa, apa-apa. Aku tak boleh nak bumi lagu ni. Duit. Kami ni tadi cek-cek berbagi kata tekad dia tengah dia. Gimana? Dah oleh Allah dia boleh sampai. Lepas tu kalau kita cek-cek dan tekad lenuh sekali, pada kita kelas naik buat tak? Lepas tu kalau kita mau dekat. Ni. Ngepek. Tak no. Tak no jago. Kalau kita ngepek, tak tidur, tak tidur tekad. Mesti tahu apa-apa ni. Standar hidup ni. Ya, situ dia puno. Kalau sangka ada di sini, tak jangan kalau kita ada lagi itu. Tengok. Apa ni? Ada seorang yang tanya. Ya Rasulullah. Adakah aku yang mana sahabat buat saat ini daripada amal dia? Adakah sama dengan oh ya, lo ni tak buat? Mana tahu sahabat, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, dan hok sahabat hablu pada buka Allah nak ni dia. Ada ke sama enggak awak tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata kena. Nah, ya ashabi ni saudaraku. Hei kawanku, tak sama. Walaupun mai batu batu be maksud di bukit pun tak sama lagi dengan ahli Allah buat. Besar lagi. Nah, ayat besar lagi. Tu. Jadi Nabi kata, "Law anfaqtum misl al-ukhudin aw misl al-jibal dhahaban ma balaghtum a'malahum." Wa umum ni ni hal pada halu pada. Wa umum ni kalau buat lebih sebesar bukit Uhud mah pun ataupun sebesar bukit mana-mana tak akan siapa. Amal dia tak akan siapa pahala amal kamu saat itu dengan pahala amal mereka. Dan mana ada hari kita buat ni, ya Allah bila nak siapa tu. Itu situ dia. Ayat kata membesar ni. Mereka buat sana. Lagi kata Abu Dahdah ni. Ada seorang sahabat nama Abu Dahdah. Abu Dahdah saat ini dia tu dengar Nabi SAW ayat kata Raya sekali apa nih ayat? Manzal dari yang beri Allah fardhan hasanah, fayudhi fahulahu. Manzal dari yang beri Allah fardhan hasanah. Ayat yang ada kita tafsir juga yang manzal dari yang beri Allah fardhan hasanah pada ayat yang sebelah. Abu Dahdah dan Umar Dahdah. Namu dia, Umar Dahdah. Dia kata Abu Dahdah ni dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Rasulullah. Abu Dahdah tanya, ya Rasulullah. Adakah Allah SWT nak betul duit kita? Rasulullah kata, "Naam, ya." Ya. Lepas tu Abu Dahdah kata, "Ya Rasulullah, tak tanya. Tak tanya, tak dinilah."
Abu Dahda pun tak tanya. Dia datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, patut Abu Dahda kata apa? Inni fa inni qad aqrattu rabbi haqqi. Aku telah apa ni? Wibi dia kepada Allah SWT. Aku telah apa ni? Beri kebun pun ni kepada Tuhan. Kebun dia ni tak ada lah kebun yang paling comel sekali di Madinah. Yang paling jangkuk sekali. Setiap orang juga terlio tengok utama dia. Abu Dahda. Ada dia satu paham utama. Dengan air dia lagi dia berada. Comel sekali. Dia kata, ya Rasulullah ada tanya. Nabi pun ada tanya, ya dia tanya. Dia kata, fa'inni qad aqrabtu rabbi ha'ibi. Kutlah arba. Nah. Agama itu hekuri kebun semua. Nah, dari kebun itu ada sejumlah jenazah, neratuh pokok kayu, dan ada umur dahdah dan anak-anak dia. Bindi dan anak dia itu kan buah. Ya kulit ini sama gemuk saat ini dia panggil, hei umur dahdah. Hei umur dahdah. Isteri dia kata, labbaikah. Ya. Ukhruji, tubiklah. Sesungguhnya aku telah beri kepada Allah Subhanahu wa taala kebun ni. Umur dah tak dia tak ada kata ha sudah. Dia kata rabihal bai', dia kata dah lama jualan dia. Lama jualan mui Abu Dahda. Dah lama jualan mui Abu Dahda. Tu baik oi rela. Nabi kata setia apa kali itu bunga tamar tubek tu deh. Setiap bunga tamar tubek tu adalah bagi Abu Dahdah ni. Dia panggil kata ya kutun fil jannah. Ada dia pun satu permata intan dari syurga bagi Abu Dahdah. Tak ada tahu yang Allah SWT ada pada harta yang paling banyak sekali yang dia umi kepada Allah SWT wakaf kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Dahda saat ini. Maka lagi yubridullah fardun hasanah. Ini namanya kata besar. Abu Dahda dunia makin dia gambar surga dah boleh-boleh. Gambar surga dah boleh-boleh. Jadi, selalu kepada Allah SWT. Ui, kebun dia apa ini? Saya sekali. Awi kepada Nabi SAW. Nah, jadi di sini, yang namanya kata gambar. Harta ni, kau dah tu lah kita. Kita boleh pergi kalau dah paling sayang sekalipun, kau dah kita hidup tu. Lepas kau dah kita hidup, anak kita lah. Kalau boleh rasa kau tu pergi kepada anak kita, anak kita guna benda yang baik, alhamdulillah. Kalau pergi guna benda tak baik, nah, itu tu dia lah. Mari makan tu, sakut kalau kita mati. Harta kita saat ini, kita beri ke anak kita, anak kita jadi jahat saja. Contoh itu, dalam sekolah kita kita. Tapi nak kata, nak nahan halap, nahan dosa apa kita itu. Ada tak ada sakit maaf. Wala taziru wa ziru tunggu ziru ukhra. Jadi, nak kata, kita sebab itu, kalau kita sakur saat ini, berbagi, ya habis dah. Apa-apa, milik kita saat ini, nah, nak kata, dalam bagi satu haknya daripada harta kita, kita tak ada sekat sama. Kok boleh habis satu hari tak jadi hari yang tak jadi hati? Kata hari yang tak jadi kafir. Nah, kerana kafir ni kufur ni, mawan yang utis. Benda yang boleh menyekatkan, maka satu agama ni. Nah, jadi apabila dapat dia tidak jadi kufur, walaupun dia jahat segala mana pun, sakit itu dia boleh. Kita tak boleh nasihat. Kalau anak jatuh, dia boleh, dia boleh makin sakit. Sakit orang ini kan. Patut sakit orang ini, kau paling bahaya sekali. Orang mati tinggal sakit, kita wajib kena bagi. Wajib kena bagi. Dia berkata, bagi syak tu. Bagi syak tu, bagi syak ni dah ada apa. Kalau dia bilang, kau yang belum ada yang mati tu. Lepas itu 20 rai, kata kamu. Lepas itu 20 rai, kata kamu. Ini 20 rai itu.
Kata kau paling mahal. Kalau mau berurai, berurai, berurai. Kau tak sehingga, masa satu rai, masa itu kau mahu. Masa puluh rai sini kau mahu. Masa dia mau berah rai sini kau mahu. Kata kau itu tak sehingga. Kata kau tak nabi, tak sehingga sama sekali. Kalau nak mati, sampai pagi, sama wani. Kau hidup. Nah, seahal kau kepada anak. Kalau nak mati, mati, ada sekedar pagi, sama wani, sama wani, kau dah kau. Tapi dapat pada mati, apabila pagi satu, mengikut syariah lah lebih afdal dan lebih berkat. Dan orang kata, oh nanya penting dong, makin sikit. Boleh sikit dong, tak nanya, dia ikut syariah, hal itu berkat. Dia tak ikut syariah, nak dia mau pergi. Satu itu memang itu, kau berpengaruh yang paling mudi sekali. Dan paling mudi sekali. Sebab tu, saya kata, benar, Nabi wayak tu ilmu mula-mula sekali nak lain ialah ilmu syakor. Ya ilmu syakor kan lain kerana ulama kata tak sih dah. Kalau lima lipa, kita pagi minggu cari tak sih, masa pagi kesan. Bila kesan di sana kamar jenuhnya, anak hadap dia kata, mak kita pagi minggu cari ah. Bagi nampak dia lebih banyak, itu kaya nak cari ah. Kok tinggal kata, aku tak sih. Ayuh bumi, aku lah bumi sini. Ah, dah ada dengan terdakwa asing. Ya, benar macam ni. Kita pun ada pun. Tadi semua perkara saat ini, oleh bagi kata, kalau mengikut syariah adalah selamat. Baik, adalah selamat. Situ paling penting sekali. Ya, insya Allah Taala kita kena bergerak situ saat ini. Kalau nak bagi pun, Nabi sebagi, bisa mu pada tahun. Kalau nak beri kepada anak-anak, nak bisa mu lah, bisa mu aja. Ada orang punya anak dia anak apa uwe kita banyak sikit tak nak saya kira. Kira kata sama-sama reda dah kau dah dunia. Baru lah lepas ada mati ayah mati pak boleh dia tegur. Ni kau lepas mati pak tu pada nak orang tak ada kau. Aku rasa dia tengok ada muka mu. Tapi sekerja ni kepada tu sebenarnya tu habis. Apa buat pun? Pak buat air pun. Mau buat air pun. Cukup. Nah, kalau yang di situ bagi kau kalau kau tak sih, kita pernah ingat sih. Nabi itu lagi ada seorang lagi ya Rasulullah dari saksi tak ada apa. Aku bagi harta kepada anakku. Pada Nabi itu lagi samanya ada, sudah. Aku tak ada saksi. Aku tak ada saksi. Banyak sekali berlaku. Kau majlis Islam, kau kalau ragu ni, sampai ke bawah geng-geng, sampai ke ada orang punya lesen. Boleh punya lesen ke pagi dah hati kena. Ada di anak, kalau pemati mak, anak kalau beta ni, ayah bagi siapa ni. Jadi tak payah siapa kepada anak dia. Mau mati mak ni, ayah bagi siapa. Anak tak terima. Anak tak terima. Lalu, lepas tu, dia diri majlis siapa. Suruh majlis lesen. Maka, berpendorang itu sesalah. Kalau dia kata dia hukum kan, benda itu Nabi uji lah. Kok Nabi uji? Dan berkandorang itu. Lalu kita terima, Allah Alam lah. Kita terima orang itu. Sebab itulah, saya kata berkandorang ini, kalau yang paling bahaya sekali. Dan kalau kita tengok Abu Dahdah saat ini, keluarga Abu Dahdah ni pergi orang muda-muda ni siapa kan telah lama jual yang muda Abu Dahdah. Allah Akbar. Suku hati. Dia suku hati. Terlaki mungkin umum. Apa ni? Luka dengan surga ni. Aku hati sahaja. Ada yang pek. Ni dia kira anak mula pakai pok. Ada. Ini ada. InsyaAllah Ta'ala. Kita pun menjadi raja tu insyaAllah. Tak boleh. Kita untuk satu-satu tempat kita kalau dapat ada banyak daripada harta kumpul untuk wakaf serai luar lah sebagai tetap kita tetap wakaf dia saat ini untuk buat di Malaysia lalu tak kata hari wakaf dan kita wakaf dengan mulut saja itu orang yang nak bagi orang yang ambil dosa anak kita lah pula anak kita dosa orang jadi saksi dia tak percaya. Kita cahaya itu yang ambil harta itu boleh haram. Nah, yang dia. Ya, waktu silap kita orang pula kita tahu sebab wakah lah juga. Ya, mana tak kita tak boleh mana sikit pun. Dia wakah aja, kita nak dosa. Ha, ada.
ada musuh Allah. Oh, dia suka orang yang manusia saksi, dia ada desa yang cukup siap. Dua orang saksi, sudah. Saya di situ tidur lagi. Tidak boleh, tidur lagi, itu. Pahala itu lagi pagi, aku mana? Tidur lagi, dia naik, dia jatuh, dia duduk, dia hilir. Ayo, buat siap-siap itu, dia banyak asap. Nah, sebab itu, saya cerita melalui wisga kerator itu, bagulah kita tidak juga yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi saya pada orang itu, sekarang saya ada tambuh ayat lain, berdasarkan ada tiga belah ayat. Maka insya Allah kita sambung pada minggu harapnya. Boleh tadi itu, baca pada tengok, kena mulai pula ayatnya. Baca tiga buah dosi, kena mulai semula. Ada ayat, dua ayat. Nah, waktu ini bagus tak tulis kabar ini untuk mohon, untuk mohon untuk mendapati. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tulis saya ini di misal itu enam saya tahu ini hasil. Allah yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah menjadi firman hadis dengan makna ya. Maka bagi saya, sekarang saja, Allah Taala, Tuhan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Pengetahuan. Sallallahu alaihi wa sallam.